Gila ini, materialnya istimewa ya. Selamat datang di channel Midori Acoustic House. Bersama saya, Luhung Suantara. Kali ini saya mau nyoba gitar merek Dowina. Ini buatan Slovakia. Produk gitar ini kayak family business gitu loh. Jadi bukan yang pabrikan gede gitu, bukan. Jadi, let's see lah, ini kayaknya handmade deh. Ini dia, yang pertama adalah Dowina tipe Chardonnay GAC. Chardonnay ini tulisannya Chardonnay spasi GAC. Ini bagus banget kayunya. Lihat. Ini back and side-nya walnut. Top-nya cedar. Bridge sama fingerboard-nya ini ebony. Gila ini, materialnya istimewa ya. Terus dia matte finish juga kan, jadi yang gak glossy gitu, bagus banget. Snack-nya mahogany. Dengan cutaway. Dan di sini nih ada pickguard-nya, tapi gak kelihatan kan, ini soalnya matte toh. Nah ini pickguard-nya ini bening, terus dia juga matte. Jadi nggak kayak pickguard-pickguard yang umum kan plastik glossy ya, ada gambarnya gitu kan. Ini matte, dan lihat nih, kayak kalau pas kena kilauan doang nih kelihatan. Bagus banget ini, aku mau beli pickguard-nya deh. Mari kita coba suaranya. Ini dari materialnya aja udah kayak gini nih, kayaknya suaranya oke banget deh. Belum pernah tahu kan gitar Dowina. Ini saya ada di distributornya di sini di Singapura. Ini distributornya Heirlooms Music, distributornya Dowina. Bagus banget gitarnya. Yo, let's try. Coba petikan. Kalau dipakai atraksi gimana ya? Perkusi-perkusi biasa dulu deh. Let's see. Tahu ini enggak sih? Lagu-lagu pop ya. Random 4 chord lah ya. Mari kita coba buat tapping. Gila. Ini kita mainin kayak apa aja itu tone-nya stabil loh. Terus ya gitu sih, dari tiap senarnya ini balance. Pitch juga rapi. Enggak, itu barusan aku yang terlalu neken. Siap bodinya ini juga enak banget. Jadi dia nggak terlalu jebobok. Jebobok apa? Jebobok. Slim di sini kan. Di sininya gede, jadi ya ada low end-nya itu enak, tapi di badan itu nggak terlalu gini loh. Enak banget siapnya. Sound-nya itu masif, gila. Mau coba. Sini dulu. Saya mau coba main pakai original saya, judulnya Small Tree.
Wow, suaranya oke banget. Nah, ini ada satu lagi Dowina di sebelah saya ini. Yuk kita coba yang satunya.